Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membuat video azan? Jadi ada MP3-nya, ada suaranya, ada teksnya, ada terjemahnya, ada video ilustrasinya. Double klik, Ctrl V. Untuk terjemahnya kita klik. Pilih denyut. Warna merah misalnya. Nah, seperti itu. Allahu Akbar. Caranya adalah sebagai berikut. Buka kanvanya. Ya, buat desain, lalu kita klik video. Buat desain kosong, video YouTube, double klik. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu video ilustrasi untuk azan. Misalnya video kita rekam sendiri pada waktu hujan di depan rumah. Lalu kita klik unggah ya, untuk mengunggah video. Unggahan ya, klik video. Nah, ini ada video yang udah kita unggah. Kalau belum ada, kita unggah file, cari di mana, nanti akan diupload muncul seperti ini. Lalu kita double klik. Muncul seperti ini. Oh, ini jangan sampai dua, double klik ya. Kalau double klik ada dua. Hapus satu. Muncul begini, lalu kita klik kanan. Tetapkan video sebagai latar belakang. Allahu Akbar. Nah, ini video azan ketika waktu hujan kita rekam dan kita azan. Ajannya azan irama Mishari Rashid. Allahu Akbar. Nah, video ini suaranya bisa kita hapus ya. Kita double klik, di sini ada volume. Ini kita kecilkan. Kalau misalnya ini mau kita ganti suaranya dengan azannya Mishari Rashid. Coba kalau kita play, suaranya sekarang udah nggak ada. Jadi hanya ada hujan. Nah, lalu kita ganti suaranya dengan suara Mishari Rashid. Lalu kita klik audio ya. Unggah file, nanti kita cari. Nah, ini ada azan irama Kurdi Syekh Mishari Rashid. Ini kita drag ke sini. Kita geser ke sini ya. Nah, tadi video kita ini, video hujannya tadi kita ganti dengan azannya Mishari Rashid. Nah, kalau ini terlalu panjang intronya, kita bisa hapus di sini. Kira-kira dari sini mulainya. Kita klik kanan, pisahkan audio. Nah, yang ini kita hapus. Lalu kita geser. Coba kita coba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita pisahkannya videonya. Kan videonya di sini. Klik kanan, pisahkan halaman. Jadi di sini nanti ada teks Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya sampai sini ya. Nah, sekarang bagaimana supaya nanti di sini ada teks Allahu Akbar, Allahu Akbar dan ada terjemahnya? Caranya kita buka website, ketik di Google ya, bacaan lapaz azan dan terjemahnya. Tambahkan judul sini ya. Ini nanti ada teks Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam bahasa Arab. Kita buka lagi yang ini. Kita blok. Klik kanan, salin. Kita klik di sini, double klik, Ctrl V. Nah, di sini ya. Jangan kita ambil, kita buang yang ininya.
teks-teks yang ada di bawah kita buang. Nah, supaya ini ada di warna garis biru ini ada di sini biar sempit, ini kita klik backspace. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk terjemahnya kita klik tambahkan judul. Kita balik lagi ke sini, cari terjemahnya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Klik kanan, salin. Ctrl V. Nah, yang bawahnya dihapus. Di sini kita klik backspace. Klik lagi di sini. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Teksnya coba kita beri lin. Kita klik effect. Pilih kerangka. Di sini kita besarkan. Kita kasih warna biru misalnya di sini. Biru, biru. Terus dikasih animasi. Animasinya pilih denyut. Nah, kira-kira kayak gitu. Lalu terjemahnya juga kita kasih efek. Klik ini. Kita besarkan dulu linnya. Warnanya kita kasih warna merah misalnya. Nah, seperti itu. Coba kita play. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Untuk yang keduanya ini kita bisa copy ya, bisa kita copy, klik titik tiganya, salin, buka di sini, lalu klik kanan, tempel. Kita balik lagi ke tadi, ke yang ini, klik titik tiga, salin, klik di sini. Klik kanan, tempel. Lalu kita play. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berhenti situ, dan ini harus kita potong. Terus kita potong nih, klik kanan, pisahkan halaman. Nah, kayak gitu. Asyhadu an la ilaha. Berarti ini kita ganti dengan asyhadu an la ilaha illallah. Klik kanan, salin. Double klik Ctrl V. Yang ininya kita hapus. Delete. Delete. Klik backspace. Klik dulu di sini yang kosong. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, terjemahnya kita klik di sini. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di sini. Di blok ya, klik kanan, salin.
klik di sini, Ctrl V. Ini hurufnya kita kecilkan, klik dulu sembarang, kecilkan. Nah ini yang bawahnya kita hapus dulu, delete, backspace, backspace. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah ini terus kita lakukan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar yang terakhir. Nah setelah kita ketik semua dari Allahu Akbar sampai Hayya 'alas Shalah dan sampai kalimat terakhir, kita tinggal klik bagikan, klik unduh. Klik unduh. Nah, biarkan jadi MP4. Unduh halaman sebagai file terpisah nih, jangan di checklist karena kita perlu jadi satu video. Klik unduh. Video sedang di-create.